Oke, sahabat subscriber, ini lagi di penyeberangan, naik kapal penyeberangan. Nah, ini saya mau tanya sama nahkudanya nih yang sudah profesional malang melintang di perkapalan nih sama Amang ini. Nah, udah berapa tahun aja Mang megang kapal ini? Kalau megang kapal ini 3 tahunan. Kalau dulu-dulu? Iya. Oh, kapal nih. Pegawai di kapal. Dulu awasnya. Tahun. Iya, kerja di takbut. Oh, pertama takbut Bang ya. Takbut. Sekitar tahun berapa tuh, Mang? Tahun 8. Sekitar 85-an. Iya, 82 ya. Nah, ternyata Amang nih kan Bapak ini sudah malang melintang bekerja di air. Pertama megang takbut Bang ya. Iya, takbut juga. Oh, berarti narik kayu dia. Iya, ponton. Ponton nih. Kayu itu. Tongkang itu ya. Oh. Terus sampai tahun berapa itu Mang kata? Sampai tahun layar itu tahun 2005. 2005 ya. Iya. Sering pindah-pindah kapal ya. Iya. Pernah dua kali kapal. Nggih. Kapal apa aja Mang dulu Mang? Ilham satu sama Handayani. Dengan Mang siapa sih namanya? Pian namanya. Enggak. Nah, ini kan kawan. Amanin pegangannya ini. Ini masih hidup loh Mang. Masih. Oh, ini kompas ya? Kompas. Nah, ini kawan-kawan ini kompas laut. Kalau di laut tidak khawatir enggak bisa pulang. Lah ini kompasnya masih aktif Mang ya ini ya. Nah, ini masih bagus kan kawan. Lah ini radio masih aktif. Radio aktif juga ini. Nah, radionya aktif. Ini masih biar kapal ini lama tapi masih eksis. Ya, okay. Masih oke okay, Mang ya. Iya. Ini Pak juragannya. Ini penumpang aja nih. Penumpang tetap ini kawan. Nah, ini kapal ini dilengkapi dengan pelampung kan, kawan. Nah, ini pelampung, leg boy. Nah, ini leg boy, Mas. Kalau ini namanya apa? Leg boy. Leg boy. Pemadam. Jadi lengkap kan kapal ini ada dilengkapi ini dengan ini. Nah, PPPK kalau nggak salah namanya nih. Lengkap kawan sampai jamnya juga. Jamnya lagi mati kawan. Ini mau beli baterainya belum sandar ke pasar ini kawan. Ini lengkap untuk pemadamnya. Bahkan kota amal juga ada kawan. Jadi tidak serta merta kayu apa hanya berat, ya? Nah, berat ulin tuh. Ulin. Nah, ini air minum juga ada kawan-kawan. Bahkan gula kopi airnya dari mana nih Mang? Airnya minta sedekah aja nih. Mantap ini bawahannya gula kopi juga loh. Jadi inilah kapal ini lengkap walaupun ruangannya segini tapi kelengkapannya nggak ada yang tertinggal Mang ya, semua ada. Kalau yang kotaknya apa Mang nih? Ya sama. Oh, sama. Nah, sarapannya pagi-pagi nanas kawan, karena ini tiap hari menarik nanas dari warga transmigrasi kan kawan. Seragam Jaya di samping seberang, jadi habis nyebrang bawa nanas sak-sak kawan. Jadi nanti dikasih 1-2 lah, ini dimakan sambil berjalan. Nah, jadi lengkap kapal ini ada. Nah, ini untuk pertolongan kalau ada yang lecet kawan, ada yang pusing, ada misa grip lah. Ada misa orang hidupnya enggak? Ini sesuai kan banyak masih baru. Nah, 1-2 belakang ada juga sana kawan. Ini di belakang juga ada ya ini ya. Tuh di sampingnya. Ini kira-kira
kapal ini tahun berapa gini, Mas? Kira. Iya. Nah, ini mesinnya masih bagus semua. Masih oke. Kalau ini untuk apa nih, Mas? Ini untuk maju mundur. Oh, untuk maju mundur ini ya. Ini untuk menghidupkan. Ini kan kawan, kalau belum tahu kapal silakan melihat video ya. Ini kopling untuk kemuka ke belakang. Nah, ini untuk startnya. Nah, ini kalau haus rokoknya lengkap ini. Ya. Rokok jadi satu hari dapat habis berapa bungkus sih, Bang? Satu. Nah, Bang ini nahkoda. Sudah lama memegang ini kawan-kawan. Setiap hari mengantarkan hilir mudik keluarga besar dari Sambit Seberang kan, yang pergi ke kota mau belanja, mau bisnis, bekerja. Siap berangkat kan kawan. Ini murah meriah, tarif penyeberangannya 5.000. Tarifnya berapa, Mang nih? 5.000 aja. Wah, murah meriah. Jadi orangnya enggak bayar ya? Enggak. Nah, ini kan kapan? Murah meriah di sini. Oke, pokoknya 5.000. Oke, orangnya kita gratis. Orang mau lihat penumpangnya kan, kawan. Nah, penumpangnya banyak. Oke, nah kalau ini diangkat tandanya mau berangkat kawan-kawan. Diberangkatkan, nah ini penumpangnya. Jadi berangkatnya ini menunggu sana berangkat, sini kita berangkat. Oke, lepas landas dari pelabuhan Kota Sambit menuju Seberang. Di sebelah sini ini pelabuhan besar, teman-teman. Itu bersandar kapal-kapal besar. Nah, sudah dikenal. Nah, ini bagian karcis kan, kawan. Tak asing lagi ini. Mas kembali, Bro ini. Kembali. Mas Bro. Kembali Mas Bro ini katanya. Nah, di sana bisa lihat jelawat kan. Nah, itu ikom jelawat Kota Sambit. Perjalanan dari Sambit ke Sambit Seberang tiap hari diantar oleh kapal feri penyeberang. Kapalnya belum berangkat.
Oke, video sampai sini dulu.